mau kemana nyu? Taman Langsat. Taman Langsat Blok M. Nyari apaan? Nyari putih anak katanya. Malam lu, minggu lu percaya sama setan gak sih? Hah? Goes ke sono okay. Karena goes lagi in. Jadi yuk kita goes. Oke, jadi sembari goes-goes gitu, kita kepikiran bikin konten, mau coba ke tempat-tempat yang dibilang angker oleh Google di Jakarta. Salah satunya ada di sini nih. Padahal kita sih dikelilingin apa? Lampu-lampu. Lampu-lampu gitu. Gue lupa namanya. Aku juga lupa namanya. Taman Langsat. Taman Langsat. Iya. Yeah. Taman Langsat ya di Barito. Katanya sini pohon-pohonnya tuh banyak kuntilanaknya. So, kita mau coba still kamera aja di salah satu pohon yang menurut kita paling menyeramkan nih. Kita coba cari dulu. Terus ya mudah-mudahan dapat sesuatu ya. Kita bakal kita review nih gitu kan. Kita cek gitu kan. Bunyinya di slow motion segala macem. Cari apa pohon yang paling paling gelap dah ya. Iya. Kan nah, situ aja tuh kolong jembatan tuh. Mana? Mana saya kan setan demen kolong jembatan gitu kan. Mana kolong jembatan? Itu ya, gitu. Tuh. Gua enggak lihat ada kolong jembatan. Itu bego kolong jembatan. Ayo deketin yuk. Serem juga pohon yang pernah ini. Ada film, pernah ada filmnya guys. Ngeratan. Tahun 2014 film horor gitu. Oke, coba deh dari film ini menurut dia tempat-tempat mana yang ini nih? Ada rumah hantunya. Di mana? Itu kalian terang tadi udah terang kali sekarang. Ini ada pohon, pohonnya jatuh jadi gitu. Jadi ini pernah, ini kelihatan nggak kok kayak gini? Kelihatan. Jadi ini pernah jadi tempat kuburan massal gitu buat bayi-bayi yang udah diaborsi gitu. Gila ngeri juga ya. Ini kalinya ya pohon ini apa? Kagak, masih jauh lagi nyu. Hah? Itu ada kolong jembatan yang lebih serem lagi. Pas beceknya? Iya, makanya jalan ke sini. Gak terlalu serem sih karena udah banyak penerangan. Iya, udah banyak penerangan, udah banyak lampu juga. Ya, ntar post edit kita coba naikin brightness-nya lah. Kelihatan sesuatu. Biasanya sih orang pakai infrared ya. Iya, modus malam. Ayo coba yuk ke jembatan yuk. Masalah ya itu tadi yang bayi aborsi terus tamannya itu. Oh shit. No. Anjing gua merinding nyuh. Ya, bagus dong. Jadi kita coba yuk nyebrang ini jembatannya. Enggak, gua dari sini merinding banget. Padahal rame sih, enggak terlalu nih. Iya. Cuman kan kita udah dikelilingin dari zona ini juga. Kelilingin alam lah ya. Sebaiknya enggak usah injek rumput kali ya. Sono tuh gelap ya? Iya, lu mau sono coba. Ini sih.
Holy shit. Tapi sih udah terang sih, nyuh. Oh, apaan tuh? Pohon yang paling gede nih. Kagak lah, di sana paling gede, yang paling besar. Di sana tengah-tengah. Ya, semoga kita dapat sesuatu deh. Ya ini buat awal aja ya. Rencananya ntar ada juga kan yang paling terkenal tuh jeruk purut ya. Buran. Goes, sehat, cari setan. Lu percaya setan gak, Nyu? Percaya lah. Percaya. Dia ada, Nyu. Iya, gue juga percaya, Nyu. Percaya gak percaya sih, karena gue gak pernah kasih lihat cara langsung. Udah begonya nih, pos bego depan. Iya, ntar domelin. Domelin. Kita udah keliling nih. Udah cari pohon ini nih. Biasanya pohon-pohon yang punya rambut gini kan demen di bunyi ya gak sih? Hah? Iya. Apaan tuh? Kaget gua nih, kemana? Kemana? Dengin gue sumpah. Ya serius lo. Serius lo. Yeah.